sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wali Kota dan Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, Kota Dumai, yang kami hormati Bapak dan Lanan Kota Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Ibu 320 Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua beserta pengurus Majelis Ulama Indonesia se Kecamatan Jati Pandai yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi oleh Allah limpah nikmatnya sehingga kita bisa bermajaran bertemu di masjid yang berbahagia ini, masjid yang membanggakan ini, masjid takwa. Dalam rangkaian acara pengumuman dan rapat kerja pertama Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai masa khidmat 2 disyukuri dan ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Selawat dan salam mari kita ucapkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak membaca selawat kita mendapat syafaat yang jamil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta hadirin undangan yang dirahmati Allah. Tanpa memperpanjang mukadimah, marilah kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Haji Nasri S.Ph. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله.
Jangan mau terlalu hati-hati dengan ikut di sana, jadikan kembali
kami berkemunyian kau rahmati. Bertafarukona min ba'dihi tafarukon ma'asuma. Jadikan perpisahan pada pertemuan ini perpisahan yang menyebabkan dosa bahkan berhubungnya ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kami memang kita undang dari seluruh
dewan pertimbangan, kemudian komisi-komisi dan pengurus harian, kemudian juga MPI kecamatan periode yang lalu. Dan sebenarnya walaupun desain sudah habis, ya ini nanti semua nanti ketika pelantikan ini selesai, sobat, satu bulan ke depannya kita akan lanjutkan untuk membentuk MPI kecamatan-kecamatan. Nah, tapi juga kita undang hari ini ada 7 kecamatan. Kemudian jumlah peserta pada hari ini sekarang ada menambah satu komisi bantuan ya, bersuatan dengan komisinya dari provinsi. Kalau provinsi itu ada 12, kita ada 5 9, jadi ada penambahan komisi kuat besarnya jadi 9, dan peserta itu jumlah komisi masuk pengurus 81 orang. Dan kemudian terkait dengan masalah dana, ini adalah gambarnya adalah anggaran dana hibah dari BIPO tahun 2022. Tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bersusah untuk merancang dan meninggalkan aktivitas pada hari ini. Kemudian yang tidak lupa juga kepada seluruh masjid yang telah menyediakan tempat dan memakai fasilitas yang ada, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya tentu tidak lupa kami sampaikan maksud kami kepada Bapak Wali Kota yang hadir, dan selalu nanti kami juga minta untuk memberikan sambutannya sekaligus nanti membuka resmi raker oleh dan pada hari juga kita laksanakan, insya Allah kalau bisa secepatnya, dan itu sudah kita siapkan. Kemudian yang terakhir tentu kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu, kami mohon maaf pada kalian yang kekurangan dari persiapan kami ini, tentu bisa dimaklumi. Mungkin itu saja yang singkat dan dapat kami sampaikan. Demi kurang mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga ucapkan kepada Bapak Sekretaris Umum Penghuni Kota Dumai yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, acara yang kita nanti yaitu pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai masa bakti 2022-2027. Surat keputusan dibacakan oleh Sekretaris MUI Provinsi Riau, Bapak Dr. Jan Siswaya MA. Pada Bapak Disilakan. Masehi, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
Tuhan, pengurus dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI serta peraturan organisasi Majelis Ulama Indonesia. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat keliruan atau menurut kebutuhan dan perkembangan organisasi akan dilakukan perubahan perbaikan sebelumnya. Ditetapkan baru pada tanggal 14/3 Hijriah, bertepatan 19/2 Masehi, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Mustiqal Umum beserta Prof. Haji Yusuf M.A. Sekretaris Umum Haji Gunawas. Lampiran surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Majelis Riau nomor F111/DP/4/2022 tentang susunan dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai masa jabatan 2022-2024. Susunan dan personalia Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai masa jabatan 2022-2024. 1. Dewan Pertimbangan Ketua Dekanus Usmanin Abbas M.A. Kami minta nanti pengurus yang disebutkan namanya kami dapat berdiri ya. Selanjutnya kami undangi Ketua Dekanus Usmanin Abbas M.A. Wakil Ketua Haji Jafar M.B.A. Sekretaris Komisio Dr. Rasidi M.P.D.I. Anggota dari Haji Azhar Yazid S.Pd.I. Dr. Anus Azwan Yas, Dr. Haji Rozani Akbar M.H., Haji Lukman Syarif, Dr. Anus Haji Ibrahim Bisut, Haji Umari, Dr. Yerizat Akbar, Haji Salamuddin S.Pd.I., Indra Buana S.T., Muhammad Suryono H.P.I. M.P., Dr. Anus Darmanto, Haji Sori, Haji Abdizal Usman, dan Haji Herimang. 2. Dewan Pimpinan Harian Ketua Umum Dr. Anus Haji Zakaria M.Pd.I. Wakil Ketua Umum 1 Dr. Anus Haji Syahrul Kasim M.Si. Wakil Ketua Umum 2 D.K. Alberto S.K.M. Ketua Haji Abdizal M.Pd.I. Ketua Edisman S.K.G. Ketua Muhammad Fadil S.Pd.I. Ketua Haji Abdul Yudhagan S.K.M.S.D. Sekretaris Umum Jimmy Pasla S.K.G. Wakil Sekretaris Febri Khairul Anwar S.D. Wakil Sekretaris Haji Yasri. Wakil Sekretaris Fahri Anwar S.Pd.I. Bendahara Umum Robi Aslam Nusani, Wakil Bendahara Yudi Nopiadi S.T. Komisi-komisi 1. Komisi Fatwa dan Hukum Ketua Kiai Haji Ahmad Fahri P.Sc. Sekretaris Haji Subhan Mustari. Anggota terdiri dari Haji Husnul Haji Mustari, Haji Bambang Hirawan S.T. M.P.S. Haji Haji Akbar Tersi M.A. Haji Abdul Nadir Tersi, Haji Bunyamin Tersi, Samsudin Tersi, Khairir Mahdi, Haji Isan S.D.T., Haji Ismail S.A. 2. Komisi Ketua Islamiah Ketua Haji Panekan Tersi, Sekretaris Syahrul Taib S.Pd. Anggota terdiri dari Dr. Mulyani S.Sc., Nandar S.Sg., Irwandi M.A., Saluan S.Adi, Azmil S.Sg. 3. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Ketua Surya Budaya S.Sg. Sekretaris Rio Bidang Bidang S.P.
Komisi Ekonomi Sosial dan Budaya, Ketua Dinun Pakan MPDI, Dinun Pakan MPDI, Sekretaris Arfan Sulaiman, anggota dari tadi Dr. Faisal MSI, Haji Muhammad Yunus SKI, Haji Khairul Kamal SE, Haji Soehardi SE, dan Ahmad Yuki. 6. Komisi Informasi dan Komunikasi, Ketua Haji Hendra Usman SOS MSI, Sekretaris Muhammad Rashid Eskom, anggota terdiri dari Haji Sudrajat SD, Haji Saini MPDI, Haji Dr. Anus Rashid Widho, Sabta Bumi Eskom, Jaga Purnama SPD. 7. Komisi Perhubungan Umat Beragama, Ketua Dr. Anus Haji Zulkifli Hasibuan, Sekretaris Haji Nubok SPD SD, anggota terdiri dari Rasidi Zaki bin MPD, Khalid Aziz, Haji Syahrudin SPDI, dan Supriyono Sagi. 8. Komisi Penelitian dan Pengkajian, Ketua Dr.Nus Haji Isman Daya Nasution, Sekretaris Muhammad Hidayat SD MPD, anggota terdiri dari Johan Christian SPDI, Anwar Jalil MPDI, Aziz Zainabsi, Dr. Kalan Wisni, Khadati SPT. 9. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Terakhir, Ketua Pajah Tepranda Kotmaida MPDI, Sekretaris Marati Soliha, anggota terdiri dari Wisnetni SKG, Sri Jumilta SKG, Widya Rasmati MPD, Pajar Rasilawana Rasmati, dan Pajar Rawa. Ditetapkan di Pekan Baru pada tanggal 23 Hijriah, Kepatan Sinema Studi 2022 Masehi, Dewan Pembinaan Majelis Ulama Nusantara pada umum Dr. Haji Yusuf Jemaah, pada Bapak dan Ibu pengurus yang akan ditunjukkan dimohon berdiri. Pada Bapak Profesor Dr. Haji Yusuf Jemaah, silakan untuk menyampaikan pengumuman. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati Pak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Profesi Riau, Bapak Pol. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji Sunario, yang saya hormati Pak Kalmanto Kementerian Agama Perumai, atau yang mungkin. Kemudian yang saya hormati Bapak Kejari, Pak Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Agama, Bapak Tenggala. Kemudian Bapak yang saya hormati Bapak Tenggala. Kemudian yang saya hormati Bapak Tenggala, Bapak Kapolres. Selanjutnya Ketua Masjid Takwa Organisasi Islam yang hadir. Selanjutnya Ketua MUI Kecamatan, hadirin umat hadirat yang berbahagia. Setelah pada seharusnya alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruangan masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Wali Kota yang kami hormati, setelah mengalami proses pada saat pertama pelaksanaan pada bulan 4 bulan April, kemudian perpanjangan SK kita di provinsi dan pelaksanaan musda kemarin tepatnya pada bulan 6, alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan kemudian dari 13 tim formatur kemarin adalah kembali saya ditunjuk untuk pemimpin MUI ke depan 2022-2027. Sebenarnya adalah memang berat untuk tugas ini yang harus dijalankan, karena adalah rumah ini sebagaimana kita ketahui adalah daerah yang sangat heterogen, kemudian adalah perkembangannya juga sudah luar biasa, dan juga hal-hal yang bersifat banyak hal-hal keagamaan yang juga ada yang mengizinkan dan sebagainya, yang telah perlu kerjasama di antara kami, di antara MUI yang melatih. Dan kami mengharapkan bimbingan daripada seluruh jajaran dan komunitas pemain kepada kami, terutama Bapak Wali, kemudian juga Bapak Prof, jangan tinggalkan kami, ingatkan kami terus, dan kami juga terus berupaya berdoa supaya MUI Provinsi Riau berjalan dengan baik, sukses. Kemudian program-program yang dijalankan oleh MUI Provinsi Riau mudah-mudahan tidak berujung di kota Dumai ini kembali. Kami juga berharap kepada seluruh anggota, mari kita sinergi dalam membangun kota Dumai, bersinergi dengan Pak Wali Kota kita, dengan Dumai bukan saja dalam daerah heterogen, kemudian penuh dengan tantangan. Perlu kita sinergi untuk bersatu dalam upaya membangun kota Dumai menjadi yang bagaimana dijadikan oleh Pak Wali Kota Dumai. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan sesuai dengan karena waktu dan saya sampaikan lagi panjang, jadi Pak Wali banyak sekali tugas hari ini. Maka dari itu sekali lagi dengan dilantiknya kita, mari kita melaksanakan tugas mulai hari ini dengan raker dan para program-program, dan mudah-mudahan program ini nanti berseri dengan Pak Wali Kota kita untuk membangun kota Dumai ke depannya. Demikian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya selanjutnya, sambutan dan arahan dari Bapak Wali Kota Dumai sekaligus membuka resmi Rakerda dan MUI Kota Dumai kepada Bapak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah wa sallallahu Muhammad wa Muhammad. Jaga safaat agar selamat, tuntunlah jiwa dengan yang lima. Kemudian umat jadi malaikat agar siar agama semakin berguna. Yang kami muliakan Al-Muqarram Qomi Profesor Gaum Profesor Dr. Haji Yesus Tilema, selamat datang Bapak Ustaz jajaran Ibu Terumai. Alhamdulillah, ketua
yang pernah bermain mewakili rekan-rekan Polda Bina yang hadir, Ketua Basnas Kota Dumai, Ketua PMD Kota Dumai, dan seluruh pimpinan organisasi keagamaan Islam Kota Senario, hadirin dan cicit dan puan-puan serta musyawarah rahimahullah. Alhamdulillah kami mencakup tanya kepada Ustaz Jakaria dan sejajaran. Saya yakin MUI Kota Dumai sangat strategis untuk mengawal pembangunan di Kota Dumai. Saya berharap alhamdulillah hari ini pengurus yang baru banyak anak muda, dan saya berharap tetap kompak dan solid, dan kami siap bersinergi untuk depannya. Kami yakin hari ini dan kemarin saya kalian teman-teman sedikit juga alhamdulillah banyak memberikan masukan-masukan beberapa strategis baik kecamatan maupun kota. Dan ke depan kami berharap saya kalian banyak PR yang kita akan kerjakan. Dumai betul kata saya kalian cukup heterogen, dan kami ingin memenuhi kecamatan juga agar segera dibentuk, dan insyaallah kita dapat sinergi dengan mungkin Pak Patriza Basnas, karena memang 2023 kami kemarin sudah menyiapkan anggaran karena proposal terlambat masuk, tapi jangan kecil hati, insyaallah Basnas akan mensupport semua kegiatan yang kami MUI Kota Dumai. Kedua, kami ingin menanti terakhir ini kami mohon rapat kerja ini kami ingin program-program yang disusun betul-betul dapat dilaksanakan. Kenapa? Kami ingin bagaimana nanti pembangunan Kota Dumai betul-betul dikawal. Hari ini kami dengan Dinas Pariwisata Pak Ustadz Galian Prof, ada beberapa kegiatan-kegiatan kami belum bisa membuat keputusan yang sifatnya memang mudah ya, tapi saya takut nanti menyimpang. Saya mau nanti Pak Ustadz Galian, kami juga kemenpanggil dari Dinas Pariwisata dan nanti Dinas Pendidikan, sehingga nanti yang kita buat di Kota Dumai betul-betul tidak menyalahi kita. Karena ini juga takut karena nanti hal-hal yang sifat budaya dapat menyimpang dari akidah yang kita pegang. Nah, jadi mohon Pak Ustaz Jakaria dan teman-teman, insyaallah dalam waktu dekat kita akan buat rapat. Kami ingin ekor-ekor ini akan menjadi agenda-agenda dari Kota Dumai. Kenapa kami ingin Dumai ini yang kunjungan sekarang cukup luar biasa, kita perlu destinasi-destinasi atau budaya yang akan kita jual untuk pendatang di Kota Dumai. Dan hari ini kami telah menyusun Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian, sehingga insya Allah nanti kita bisa berembuk bermusyawarah sehingga mereka yang kuat tidak menjalani. Dan kemudian mohon Kiai Haji Rahmat Bibi yang selalu kami berkonsultasi, dan insya Allah apa-apa yang kita kerjakan ini mendapat jodoh dari Allah. Yang ketiga, saya berharap Pak Ustadz nanti mohon kami punya PR nanti dari MUI lah menyampaikan. Pertama, kami yakin Dumai ini alhamdulillah cukup kondusif. Walaupun ada beberapa titik di pinggir-pinggir memang kita lihat ya biasalah, ini memang riak-riak, ada yang menyimpang, tapi alhamdulillah dengan bantuan Bapak Kapolres dan juga MUI Kota Dumai dapat diselesaikan. Tapi ini perlu dikawal. Saya yakin Dumai ini banyak ada santri-santri yang mohon maaf, ya dia tidak tamat, ya dia membuat satu gerakan-gerakan, tapi alhamdulillah ini sudah masih kita bisa kontrol. Tapi ini terus kita evaluasi dan kita terus kawal sehingga insya Allah tidak menyimpang yang lebih menjurus. Karena memang rumahnya tempat masuk semuanya, ini perlu memang sudah bisa kita bersama. Yang berikutnya Pak Ustaz, kami hari ini mengembangkan pembangunan Al-Quran di sekolah-sekolah. Kami titip Pak Ustaz, tolong ini juga disampaikan kepada umat bahwa saya mari kita baca Al-Quran, baca Al-Quran baik di rumah maupun di rumah. Jadi sedikit hari ini alhamdulillah kita telah launching dan menyelenggarakan bagaimana program pembinaan pendidikan siswa beradab menjadi prioritas kita ke depan. Kami ingin anak kami dari bidang SD berharap insya Allah yang memang bisa baca Quran, dia bisa hafal juz 30 minimal dan bisa surat lebih baik. Dan ke depan kami sudah membuat peraturan wali kota, siapapun dia nanti yang masuk SD dia harus bisa ikut. Baik dari PAUD, dari TK, ini ada semacam sertifikat ataupun surat keterangan lulus kan. Sehingga insya Allah nanti tamat nanti SD masuk SMP, kita wajibkan dia punya ijazah TPA atau PPG. Jadi mohon kerjasama dari MUI untuk mensupport kegiatan ini. Dan insya Allah program-program kita ini tidak terlalu lah. Kami tidak ingin program ini tidak bisa kita laksanakan. Sehingga yang kami buat kami instruksi kepada kepala dinas, tolong buat program yang menentu dan kami laksanakan. Jangan terlalu bernafsu
tinggi, tapi tenaga tidak ada, cuma saja. Kenapa? Kondisi yang berbeda sangat terbatas. Tadi kami berhasil berbasnas, Pak Bidang dan kawan-kawan, mohon maaf, karena ada hal-hal yang memang cukup, memang kita memang agak ketat di basnas, karena kami ingin untuk basnas memang tempat sasaran sesuai dengan asnafnya. Memang ada niat-niat kemarin, tapi insya Allah niat basnas tidak ada lain. Bagaimana para da'i-da'i kita, para ustaz kita, betul-betul disupport dengan baik. Dan hari ini kami dengan basnas juga berharap ke depan, para mubalik kita, mubalik Allah yang memang tidak ada penghasilan kebulanan, kita akan support melalui untuk sifatnya memang support untuk kegiatan-kegiatan yang untuk menambah penghasilan. Misalnya ada usaha di rumah atau apanya, kita support sehingga insya Allah dapat mendongkrak ekonomi dari para usaha kita. Kami yakin perda ini cukup luar biasa dan kami berharap yang kemarin dari Korea, kami mohon Pak Rizal terus dijalankan. Dari pikiran itu memang signifikan. Karena kami berharap kalau orang pikiran yang mendapatkan ilmu-ilmu agama. Hari ini kita lihat di Suhu 9, di Batu Tritim, di Pulau Halo dan sebagainya, di Bukit Kampung yang di ujung arah perbatasan Bukit Abbas dan Bukit Kecil, yang ketentuan tentang para ulama kita. Saya yakin dengan sekian yang UI, PMD, dan lain-lain, kemenang juga, karena kemenang juga memang yang dituakan di kota rumah ini, berharap kita harus sendiri. Dan kami berharap banyak, kenapa? Kami ingin ulama di depan, para ustaz saja di depan, sehingga insya Allah kami yakin dengan ulama umar berdampingan insya Allah tentunya berkah kepada kota rumah ini. Bapak ibu sekalian, mohon maaf kami tidak bisa habis sampai habis ustaz, karena kami juga langsung ke Tanjung Penjembal, ada acara dari masjid untuk penjalanan yatim dan juga ada acara haram. Kami berharap insya Allah MUI tetap bersedia di kota rumah ini, di kota rumah ini, dan dapat mengawal pembangunan-pembangunan yang hari ini terus kita geser sehingga insya Allah akan kita kuat betul-betul dapat dari Allah. Kenapa saya tak usah menyampaikan apapun yang Allah berikan kepada kita ini harus dengan baik. Saya yakin nanti ikhlas saya kita kuat menjadi amal kita, tapi kalau niatnya memang tidak yang dari Allah, kita bisa tidak gunanya, karena mungkin memang betul-betul yang dikuatkan untuk memberikan perkuat-perkuat juga memberikan masukan-masukan dan teman. Saya yakin dengan Pak Ustaz Ikadir dan teman-teman, saya sangat berharap banyak sehingga insya Allah pengawalan pembangunan teman dapat dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, Prof. Ilyas, insya Allah Prof. Ilyas kita akan booking sampai kami nanti ending, karena beliau juga cukup luar biasa memberikan kontribusi untuk kota Lumai, termasuk juga pengawal dari kepala-kepala PD kita, karena beliau juga sebagai ketua SSM kita untuk mengevaluasi dan menentukan kepala OPD OPD yang ada di rumahnya. Dan tiap tahun kami akan evaluasi semua kepala OPD. Mohon maaf karena memang kami ingin kepala OPD juga punya sama visi misi dengan kami. Jangan yang ditunjuk dia menyimpang dari kami. Karena sangat rasanya sangat tidak baik kita yang diamanah kepala OPD tapi sudah menyimpang dari yang kita sepakati. Kenapa? Amanah ini sementara baru sekalian. Ya, jabatan sekejap saja. Karena semua kita akan mati ini kan. Ustaz Perikan mati, saya juga mati. Menunggu waktu saja. Saya sangat terharu. Ada seorang ulama kita dia berikan tausiah. Karena memang kita di dunia ini bukan menyempurnakan harta kita, bukan menyempurnakan jabatan kita. Kita hanya menunggu kematian, Bapak. Saya menunggu kematian. Saya sangat terharu sekali. Kenapa? Tabung kita itu situ terdapat nyawa kita, Pak. Yang kita uang yang kita sedekahkan untuk kegiatan siar agama, uang yang kita sedekahkan untuk anak yatim dan kaum duafa, ini yang menolong kita. Kalau tak mau disitu, ibu situ pak hilang pak. Kita mudah-mudahan istri kita meninggal, kita meninggal pak. Istri kita kami lagi ya. Dapat pula yang kita mempunyai menjadi muda. Apa sih sangat apa? Kenapa pula aku buang bersama dengan itu untuk orang lain yang muda? Ini tentu saja ya, sebanyak mereka dulu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Prof. Ilyas dan semuanya dengan alat kami teknologi padani Pak Polres terjadi dan alat ini terus bersinergi bagaimana kita mengawal pemain pada hari ini pemain terus menggesak pembangunan dan kami berharap dengan program-program baik dari provinsi maupun dari PBN hari ini alhamdulillah kami kita dapat sekitar 100 miliar untuk pembangunan jalan pusat baik dari pintu masuk Tohira Bukit Timah alhamdulillah masuk juga dari
Rias yang alhamdulillah kami papar ke Tunas dan alhamdulillah sudah selesai bekerja. Kita lihat dalam bapak bisa lihat Bukiji, Bukiji masih mulai kerja. Alhamdulillah tim Polina yang bekerja tahun ini dan target insya Allah 2024 semua clear untuk pembangunan PPR. Mohon doa yang bagus sekali karena memang perlu kerja keras dengan kondisi yang begini sekarang memang terbatas. Mohon doa kita harus semangat, harus optimis dan kayak orang juga umumi dengan kondisi yang begini terbatas juga semangat. Kami yakin nanti Pak Ustaz juga biasa selamanya Allah sudah berbuat yang terbaik dan kami terus ingin bagaimana kita juga lebih baik. Terakhir Pak Ustaz, biar kita kenal Pak Ustaz Pak Ustaz, nanti insya Allah kami sudah anggarkan di Kesra menuju Januari, nanti anak-anak SMA kita akan kita latih setiap minggunya karena saya itu ada sekitar 4.000 anak SMA kita yang bermain yang berpeminat Pak Ustaz Pak Ustaz, kami tangan kami ya tamat nanti insya Allah dia bisa Pak Ustaz Pak Ustaz minimal dia bisa ayah rumahnya ataupun keluarga dekatnya. Sudah kenyataan Ustaz tadi soal tinggal menyusun saja. Nanti bisa kepada Ustaz dan nanti teman-teman dari UMI sehingga insya Allah anak SMA kita saya yakin mungkin 3 kali 4 kali selama 3 tahun dapat dia pembimbingan dari UMI untuk para ayah. Saya yakin mereka juga bisa melaksanakan para ayah untuk minimal keluarganya. Terima kasih untuk sekalian. Selamat melaksanakan ke dan resmi kami buka. Semoga segala daya kita, semoga dari Allah SWT. Tinggi menjulang Umar Meliti, tapi perini sebatang manja. Umar memimpin ulama mendamping, alam terjadi semua kejadian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Rumah yang telah menyampaikan keselamatan serta arahannya. Dengan harapan semoga pengurus MUI Kota Rumah yang berhormat berhenti dapat bersinergi bekerja sama dengan pemerintah Kota Rumah dalam mensukseskan program-program pemerintahan. Amin. Dan doa. Nah ya Pak, di depan Pak, 1, 2. Nah. Pak, salam tangguh. Semangat ya Pak, 1, 2. Oke, sip. Satu, dua. Simpol, satu, dua. Dua. Satu, dua, tiga, jempolnya bebas. Satu, dua. Oke, dah. Lagi Pak, saat kedua di... Acara kita lanjutkan. Sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Rumah diwakili oleh Bapak Sekretaris Haji Andre Ayana Pemimpin kepada Bapak Kisnaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.
pertama kita sampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Kantor tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena memang rumahnya di Kabupaten juga Pak. Ya, hari Sabtu minggu sudah kita bilang sama kami acara-acara keagamaan masih masih selalu ada betul untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kondisi dan situasi kantor kita. Jadi mudah-mudahan ini salam beliau, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, regulasi yang terbaru untuk nantinya sekarang itu yang akan diserahkan amanah untuk mengurus mana wakaf itu adalah yang sudah sertifikasi. Jadi kemarin di provinsi Pak Ketua ada kegiatan di Provinsi di BWI ya. Jadi kami dari Jumai tidak ada yang terima. Saya sampaikan sama Ketua Provinsi membayarnya kita sekarang per orang. Jadi kami dari kantor pun tidak ikut. Hanya belum sempat kami menunggu berbasnya, kami pun sudah berangkat ke Roli karena kesamaan adanya dengan apa-apa. Jadi mungkin itu sebenarnya untuk memanfaatkan alat wakaf ini yang jumlahnya tidak takutan di Indonesia itu pengurusnya itu terlebih dahulu harus kita sertifikat. Jadi sertifikat itu bisa diambil oleh tindakan kecuali harus hari beberapa minggu dan hari mendapatkan sertifikat ini yang perlu diisi terbantu di kantor untuk kita cermati siapa pun itu boleh dan siapa pun itu boleh mengurus tanah-tanah nanti ini yang harus dimanfaatkan oleh kita tanah-tanah makam ini yang harus dimanfaatkan oleh nanti ini sementara sekarang yang ada beberapa daerah terutama di Dubai tidak begitu banyak dirasakan oleh masyarakat karena memang hanya kadang-kadang batas nama saja itu di kawasan itu yang pertama dan terkait dengan apa terbaru kemudian beberapa masyarakat datang ke kami karena ini harus kita tanggulangi dan juga Dubai ini sudah mulai seperti kota Jakarta. Jadi resmi gaya itu sudah ada di mana. Jadi penanggulangannya harus kita sama-sama. Jadi beberapa hari dari sekolah, terutama sekolah agama, olah-olah sama kita, anak sudah ada terdeteksi. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini cuman ini. Apalagi di pengawas agama, Kementerian Agama, pengawas baik, sudah mulai buka mendatangi sekolah-sekolah yang diperkirakan sudah terjangkit ini. Jadi hari Jumat kadang-kadang kita ke masjid di apa namanya di sekolah-sekolah ada juga apa namanya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh apa guru-guru. Tapi ada juga gurunya itu dari luar. Kita nggak tahu apa yang disampaikan di mana. Beberapa orang yang beli sudah pakai cadar. Kita tidak melarang itu. Ya, tidak melarang itu. Silakan. Pada itu yang berbahagia ini yang sedang tren mungkin berkenaan dengan rakyat ini sebagai bekal bagi kita untuk didiskusikan karena ini rumah kita, anak-anak kita, ya, anak-anak kita yang memang tadi juga pesan Pak Wali Kota. Beberapa bulan yang lalu saya menandatangani atas nama MPTI rekomendasi untuk anak ini diterima sebagai pelajar di sekolah lebih tinggi dan ini namanya program pemerintah yang harus hafal satu juz dua juz sampai dengan tiga yang paling penting kita apa namanya kesepakatan yang mau SMP harus apa guys di Dumai MTTA TPU hampir kurang setiap saat akhirnya kan
itu yang sangat sekali perubahan kita dengan kita berdiri ada itu. Jadi kalau pun tidak ada kesepakatan dengan pemerintah bahwa anak yang mau dari SD ke SMP ini harus ada ijazah MPTA atau ijazah MPTU, tadi disampaikan itu MPTA dan itu ada habis. Sedangkan anak-anak belajar istilahnya bikin kecil-kecilan sholat itu adalah MPTA. Beberapa sekolah kita memang sudah mengadakan kulde. Jadi dengan maraknya kulde itu pulang sampai jam 5 sampai setengah 6 MPTA akhirnya bisa berhubungan. Ini yang jadi pelajaran kita, mudah-mudahan nanti ada kesepakatan dengan Pak Wali atau pemerintah bagi yang mau menyambung ke sekolah lebih tinggi itu ada. Kalau ke SMA sudah ada apa nih? Hafalnya tidak terus, sudah ada 11 poin untuk digunakan oleh anak-anak prestasi. Asal ada rekor dari pemerintah itu lebih banyak. Kalau saya ada rekor dari pemerintah, jadi minimal dia pulang dari apa? Tiga terus itu di tingkat SMA, tingkat SMK itu sudah ada 12 poin. Nanti tingkat depan kami akan buat satu tim. Karena sekolah itu gampang sekali untuk menyesuaikan. Sampai ada satu sekolah itu 200 orang hafal 3 juz. Mungkin ke depan ini akan dapat dibentukin untuk betul-betul nanti hafal semua. Jadi ini supaya berjalan bagi kita, dan nanti kita sukses dalam melaksanakan apa saja. Selamat ulang tahun, selamat kepada pengurus yang baru dilantik, mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dikerjakan di KDRT UI Kota Kedua ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja memberikan masukan terutama bagi pemerintah, mungkin tidak lepas tanggung jawab dengan kami. Karena memang pemerintahan untuk organisasi keagamaan adalah kami di antara kementerian agama. Jadi kami harapkan untuk saatnya kita berkoordinasi agar nanti kegiatan-kegiatan berjalan dengan baik. Kami hanya berdoa semalam saya mengutarakan dan bagi oleh sana di KBB berubah kemudian dibuka lagi SKB ini sistem pelajaran aplikasi SKB ini adalah kekayaan itu bisa dimasukkan di agar perubahan karena perubahan ini belum masuk. Jadi dari menjelaskan Pak Wali itu kita perlu masuk anggaran kita dari Indonesia pertama ini. Tapi mudah-mudahan nanti perubahan itu dibuka lagi karena mungkin akan dibuka dari tujuh aplikasi dan mesti mengurasi perangkat daerah itu kalau tidak masuk di situ tidak bisa diberikan kembali. Mudah-mudahan perubahan itu bisa dibuat kembali sehingga UI yang menghargai setiap kampus lagi kewajiban supportnya memberikan itu tidak ada selang-seling. Ini yang kita harapkan. Sekali lagi, bersama koordinator, selamat melaksanakan kegiatan dan berikan pajak kita bantuan, apa namanya menghasilkan dan tambah positif bagi masyarakat kita. Terima kasih, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adrian Jayani untuk menyampaikan sambutannya dalam acara kelas ini. Untuk selanjutnya, sambutan dari Thank you.
Allah
inna allaha qadir bin ta'ala. Ini selanjutnya bila tahun apakah tahun terjadi ataupun tahun hijriah, ayat ini hampir setiap malam dibahas oleh para ulama, para ustaz besar, apalagi pada malam pergantian tahun. Tuhan diingatkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Pada ayat 19 disambung lagi, wala takunu kallazina nasu Allah wa tansahu anfusahum. Ulaika hum al-khasirun. Ini luar biasa. Jadi kalau dua ayat ini terhubungkan, insyaallah ya, kita akan menjadi amalan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak ibu yang terhormat, pada kesempatan ini tadi sudah sampaikan tiga momen kita ucapkan selamat. Momen pelantikan pengurus pengukuhan, momen tahun hijriah, dan momen milad FUI dan waktu itu. Insya Allah FUI Provinsi Riau kalau ada nanti yang kesempatan hadir atau ada yang tinggal di ini akan kita laksanakan tapi akbar pada tanggal 4 Agustus 2022 dimulai jam 5.30 sore, diawali dengan hafalan Al-Quran, dilanjutkan dengan zikir, kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib dilanjutkan dengan muhasabah dan tausiah sampai nanti sholat isya. Kalau ada nanti kecamatan yang berkenan menjadi tuan rumah, tuan-tuan, ini bagus juga. Kalau berkondisi, itu kemarin yang menawarkan kota kecamatan Bayu Sianyar. Atau diimbau seluruh dan UI kecamatan di Dumai, sebanyak 7 ya. 7 kecamatan melakukan peringatan milad FUI 47, kemudian peringatan tahun baru Islam, dan juga dalam rangka masyarakat di sini masyarakat, dan dengan menerapkan seluruh masjid yang ada di kota Bandung. Bapak yang terhormat, melalui pesan singkat, saya sudah mengimbau beberapa pengurus masjid di Provinsi Riau. Riau ini memiliki 12.826 masjid dan sholat. Makanya selalu saya sampaikan dengan Pak Gubernur, kalau setiap masjid saja bisa menghasilkan satu tahun itu satu orang holy, satu hafiz, satu hafidhah, satu mufassir, satu mufassirah, 6. Kalau setiap masjid bisa menghasilkan 6 orang ini, satu tahun, apal juz 30 jam? Apal juz 30 jam? Satu tahun. Berarti Riau sudah memiliki lebih kurang 60.000. Jadi 6 kali 12.000 berapa? Hampir 80.000 ya? 80.000, 1 tahun. Kalau Bapak memimpin sembilan selama 5 tahun, maka 5 kali 8, 400.000. Itu amal jariah melalui power bangga, melahirkan poli-polian, melahirkan mafis-mafisah, melahirkan mufasir-mufasirah. Saya rasa tidak perlu sulit-sulit untuk Bapak mendapatkan tiket tersebut. Begitu juga dari Pak Wali Kota, berapa banyak tadi sudah saya bisikkan dengan Pak Wali Kota, bagaimana menjadikan
masjid ini sebagai rumah ya untuk menjadikan generasi Quran. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Bapak dan Muhammad, ada dua program strategis kalau boleh ini dimasukkan kepada kita. Bekerjasama dengan Basnas, ini Pak Ketua Basnas. Pertama, kita sudah mengajar banyak MOU dengan Basnas Provinsi. Kita ada program pendidikan imam dan guru mengaji berbasis desa. Kalau sini berbasis lurah, berbasis lurah. Lurah. Kemudian yang kedua, ada program kita pendidikan ulama, kader ulama juga berbasis desa. Kalau ini bisa kita wujudkan, maka apa yang menjadi kerisauan dari Pak Kemenang dan yang menjadi kerisauan kita bersama tentang generasi muda kita yang akan datang, ini kita bisa kita selesaikan. Berapa banyak desa di sini, kita ambil masing-masing minimal satu orang. Dan orang menjadi kader imam, kader guru mengaji, dengan menteri menteri yang disampaikan tugas dan fungsi imam. Satu orang satu desa, kemudian dari ulama satu orang satu desa. Kalau desa di Dumai ini ada berapa? 36. Berarti dikali 2, satu imam, satu kader ulama, satu kader guru ngaji dengan imam, satu lagi kader ulama. Jadi tadi tiga materi yang berbeda. Kita didik di Kota Dumai selama 6 bulan. Diasramakan, diberikan materi-materi yang menyangkut dengan fungsi dan tugas imam dan fungsi-fungsi serta tugas ulama. Nah, setelah selesai dari situ, maka para kader imam dan ulama ini kita SK-kan di desanya masing-masing dengan gaji atau honor tentu kita minta dari Basnas. Jadi provinsi kemarin sudah ada jalan juga. Jadi nanti ada, kalau nanti ada link sharing antara Basnas provinsi dengan Basnas kabupaten. Jadi mereka itu digaji sehingga masjid-masjid yang ada di seluruh wilayah provinsi kami ini, mulai dari provinsi, kabupaten, kota sampai ke desa, itu secara bersama-sama dapat menuju. Nah, kalau untuk hidup, saya rasa ke depan ini tentu generasi kita akan generasi yang religi, generasi yang cinta dengan kedamaian, generasi yang cinta dengan ketentraman, dan generasi yang cinta dengan keselamatan dunia damai. Jadi, mohon nanti dalam rangka dibahasnya. Saya tadi sudah sampaikan di tempat kabupaten. Kalau ini bisa dijalankan secara bersinergi antara provinsi, kota sampai ke kecamatan, insya Allah program ini akan baik. Di samping itu, Bapak Ibu terhormat, saya juga mengajak dari segi komisi yang diberikan amanah untuk mengelola komisi ekonomi. Karena ada sendiri, ada yang tidak pakai komisi ekonomi. Coba dikaji dengan sebaik-baiknya, kemudian melakukan kerjasama dengan perusahaan, kemudian mencari data. Kalau data saya rasa tidak kesulitan, karena data presiden sudah ada di kecamatan atau di desa, tentang masyarakat, keluarga masyarakat yang tidak mampu, tapi yang punya keahlian. Ada yang keahliannya menjahit, kita kumpulkan ini berapa orang. Ada keahliannya berkebun, kita memanfaatkan dana tersebut. Kalau tidak ada dana pinjam, dana kredit,
Ya, kalau ada keahliannya di teknik, di muntir, kita berikan pendidikan ini. Nanti bagi ibu-ibu kita yang tidak mampu, yang telah diberikan kemampuan untuk menjahit dan memproduksi pakaian, nanti bekerjasama dengan dinas pendidikan. Jadi setiap sekolah SD yang ada di desa itu, pakaiannya di situ. Kalau ada itu kan, pakaiannya di situ, jahit pakaiannya. Jadi kalau umpamanya di SD satu desa itu ada 3, satu SD itu mungkin yang 200 muridnya, dikali 3 berarti 600, 600 setel satu tahun, ini akan bisa menolong ekonomi ibu-ibu kita, para janda-janda kita yang masuk yatim, yang tak punya pekerjaan, akhirnya dapat pekerjaan berkat adanya tunjuk ajar menyampaikan peluang-peluang bisnisnya. Saya minta juga di ekonomi itu nanti untuk mendata juga ibu-ibu kita yang ahli dalam produk home industry. Nah sekarang kan mulai kalau saya naik pesawat itu sudah banyak nampak lele dari rumah, lele dari rumah, lele berkalis, lele, ya kan? Berarti apa? Menunjukkan ada produk yang jadi kebanggaan bagi turis, baik dalam maupun mancanegara, yang menjadi kebanggaan untuk dibawa ke daerahnya. Maka oleh karena itu, Bapak Rahman, coba dikerja sama dengan dinas pariwisata, apa yang menjadi andalan? Kalau nanti Dubai ini, kan Dubai ini kan sudah begitu maju menurut saya, karena dihubungkan dengan jalan tol begitu cepat. Nah, orang mau ke, orang mau berlibur dan ke Bali ini kan? Nah, apalagi karena cepat dan andalan Pak, ini Pak Dario. Nah, apa home industry yang menjadi andalan yang bisa kita banggakan? Contoh umpamanya ini saya beberapa kali juga meninjau di objek-objek wisata yang ada di Dubai, masak di pantai-pantai. Sulit jadi makan. Kecil banget. Ya, kalau saya juga rasakan. Ya, yang produk asli kita, yang banyak itu kan ada Indomie, Spendi, itu udah biasa. Tapi umumnya ada goreng singkong, ada goreng pisang, ada jagung, ada apa? Ya kan termasuk itu. Jadi umumnya ini hari minggu, kita perkirakan berapa punya di sana dan apa kebutuhan pariwisata yang masuk di komplek ini. Ini ibu-ibu kita yang ada di sekitar itu, kita lakukan pembinaannya. Nah modalnya nanti ini tidak sama dengan pariwisata dan fasilitas. Insya Allah akan meningkat. Jadi kan selama ini pengalaman ini Pak Ketua, kita komisi banyak sama komisi pusat juga. Ya ini ketika menyusun program boleh berdebat lah sampai tanggal celana itu tetap ini masuk begitu top palu ya rakyat selesai. Ini kita ubah apa ini? Kita berbasis pada masyarakat. Apa yang lebih? Kemudian kemasannya. Saya kemarin ke Ampar, di sepanjang jalan Ampar itu kan ada apa? Lempar bugis. Dulu laris, si orang mandiri. Maka waktu itu karena ingin meninggalkan Makmur Emali dulu sebagai dia orang bupati, kemudian saya sampaikan ini kami ingin bawa suara bupati sekarang amanah itu tidak ini kadang-kadang kita kalau udah amanah itu lebih itu amanah itu saja yang biasa sering yang dulu kelapaan itu lebih
baru penuhi sebenarnya. Nah, sekarang kita lagi kita teralis yang pesan dan miskin dulu. Nah, kenapa itu? Itu dulu besar karena isinya besar, sekarang besar pasti yang besar kita tahu. Tambah lagi kemasannya. Saya mau pergi ke Jakarta, oleh-oleh kita adalah roket-roket Bugis. Kita beli di sana, bawa ke pesawat. Tapi ini tenten-tenten yang asli kita. Nah, oleh karena itu, tahun ini ya, saya kemarin dengan Pak Bupati Lebak, itu akan membuat satu objek wisata, wisata namanya kebun, kebun dan koko. Nah, terbagi ini ada tiga destinasi, ada destinasi pemerintah, itu program pemerintah, ada destinasi adat, budaya, dan pemilik yang ada, dan segala macam, ada lagi destinasi ulama, ada pengantin, ada ini, segala macam. Sehingga nanti dalam itu, setiap hari ini bisa kembali. Jadi ini, saya harapkan ini, mari terakhir promosikan program-program yang bisa dijalankan dan bisa dilaksanakan, dirasakan oleh masyarakat. Itulah harapan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dilantik. Mumpung ini kita masih tahun baru Hijriah, mari kita mulai pula dengan semangat dan semangat yang baru. Semoga kita bisa berjalan dengan baik. Terakhir, mari kita jaga kebersamaan. Itu yang penting. Kebersamaan, keharmonisan, dan kekompakan organisasi. Karena saya lihat, janji nanti Bapak sudah dengar di provinsi, itu seperti partai politik. Maka saya bilang kemarin ketika bicara dengan pusat, pusat nanya, inilah kalau katanya masuk, ya dia bukan ulama, itu ada kepentingan lain yang bukan untuk kepentingan ulama. Dia, NU ini waktu itu yang utama. Secara kesusahan kuasa dan program yang sudah jalan satu, MUI sebagai tuan yang berumah. Bagaimana program-program yang kita lahirkan, yang kita laksanakan, yang kita kerjakan adalah basis untuk pemusatan umat. Ini yang terus penting dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi moda, dan dari segi yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah program kita MUI berfungsi sebagai sorting umat, mitra pemerintah. Ini mesti kita jangka. Mesti kita jangka. Oleh karena itu, katanya MUI dapat sangat-sangat bagus. Setiap tahun kita dapat 5 tahun yang kemarin 5 miliar, tahun ini 5 miliar, dan Pak Gubernur sudah menyampaikan saya kemarin mau ditambah lagi 1 miliar mobil pesawat komunikasi, gedung direnovasi. Kita berjalan dengan program-program itu, dan ini menunjukkan bahwa fungsi MUI itu bisa berjalan sebagai suatu hukumah mitra pemerintah dan sebagai tadi hukumah sebagai pelayan masyarakat. Dan lebih dari itu, tentu saja ada kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak kepada kemaslahatan umat dan menjaga ekonomi kita, tentu saja ini akan merusak dalam organisasi. Dan makanya saya, kalau berkembang dengan yang seperti itu, tentu akan lebih baik kita bisa masuk dalam inilah mungkin harapan saya kepada seluruh anggota Musyawarah Indonesia. Kepada rumah ini, mari kita jaga dengan baik dan mari kita tunjukkan bahwa kita adalah wajib rumah kepada masyarakat dan kita adalah mitra kerja pemerintah yang baik sebagai fungsi kita sebagai pemerintah. Terima kasih dan mohon maaf berlayar ke kapal kita bersama nafalan yang bijak dan yang dibunuh kepada MUI Kota Lumajang. Kami ucapkan selamat yang telah dikokohkan kepengurusannya pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila tidak terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau atas segala nasihat arahan-arahannya untuk kita semuanya. Apa yang menjadi harapan beliau harapan kita laksanakan. Bapak-bapak dan ibu yang terhormat Allah, dengan berakhirnya sambutan dari Bapak Ketua MUI Provinsi Riau Barisan, maka untuk sesi pertama kegiatan kita pada hari ini telah selesai. Untuk selanjutnya akan ada waktu sediakan kurang lebih 15 menit untuk break. Demikian saya sebagai pembawa acara sesi pertama, bila mana ada kekurangan, kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.